Halo guys, sekarang kita mau melihat agrowisata yang lagi viral saat ini, yang berada di Unila. Nah, kita sekarang sudah di parkiran, kita mau masuk ke dalam. Ikutin terus ya video ini. Kita mau bayar tiketnya dulu. Kalau di posternya sih katanya tiketnya 10.000 per orang ya. Sekarang kita mau beli tiketnya di sini, konternya. Berapa mbak? 10.000. Ini sekalian aja. Itu aja. Yes. Yes. Jadi per orang itu 10.000 sesuai dengan yang di poster. Kita sudah memasuk ke area agrowisatanya, dan agrowisata ini menawarkan tanaman melon. Ini udah kelihatan nih buahnya guys, banyak. Selain melon ada juga, itu apa ya namanya yang itu tuh, labu ya? Ini ternyata ada labunya juga, keren guys. Ayo kesini, yang daerah sekitaran Bandar Lampung tuh wajib kesini. Sekarang lagi viral, lagi musim berbuah juga, jadi banyak banget melonnya. Kita bisa petik sendiri ya? Nah, kita bisa petik sendiri tapi nanti ditimbangkan ya, ditimbang pas dibawa pulang. Terus katanya juga ada tour guide-nya sih. Tour guide-nya mana sih? Biar kita dipandu sama tour guide-nya aja. Mas, tour guide-nya ya, Mas? Biasanya yang dijelasin apa aja sih, Mas? Di sini tentang agrowisata yang ada di wilayahnya sendiri kan. Kemudian tentang varietas-varietas buah yang ada di sini. Kemudian teknik memetikan. Soalnya kalau untuk melon sendiri nggak boleh sembarangan ya. Kalau untuk melon-melon sendiri kan ada 3 varietas. Yang pertama ada Sky, Rock, Golden yang kuning seperti ini, kuning sama ya, titanium. Yang titanium yang ada kayak rangka apa, rangka-rangkanya itu. Bukan itu yang rock. Okay, yang rock ya. Oh yang ini yang rock ya? Iya yang rock. Oh, yang ini yang rock. Titanium itu. Titanium yang putih mulus. Oh putih mulus. Yang ada tadi di depan-depan sana. Terus yang di depan juga ada labu ya, labu yang kuning. Jadi yang di sini tuh apa aja selain melon sama labu itu aja? Cuma itu aja, cuma kita itu aja. Oke. Okay. Kasih ya Mas. Jadi guys, kita mau metik, dan kalau mau metik itu harus ditemanin sama guide-nya, karena nggak boleh sembarangan metik gitu ya katanya. Jadi kita harus ditemani sama guide. Tanda dia lebih itu lebih halus. Kemarin jadi udah banyak yang langsung berkurang melonnya. Kita datang ke sini di hari kedua. Jadi packingnya tuh gimana? Jadi metiknya itu nggak sembarangan guys. Coba,
taruh sini ya? Iya. Taruh di plastik ya? Iya. Saya ingin memberikan ke masyarakat bahwa melon lampung itu jauh lebih baik dari melon yang ada. Kalah dan dengan impor gak kalah. Brick kita 17-18, impor paling 12-13. Melon kita dia secara brick, secara ukuran, secara kualitas kita tidak kalah. Itu percaya ke masyarakat Bandar Lampung. Karena selama ini masyarakat Bandar Lampung selalu beranggapan bahwa melon lokal itu lebih manis yang lain gitu ya. Yang kedua, saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa bertani melon itu jauh lebih bertani melon dan semangka itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita bertani. Saya tidak tanpa merendahkan itu ya. Kalau petani punya lahan 2 hektar, kalau bisa bercocok tanam melon itu 1/4 hektar saja, berapa keuntungan yang dia dapat? Nah, yang terpenting melon itu dikelola dengan yang benar. Satu contoh pupuk yang dipakai pupuk yang benar. Ya. Kedua, yang lebih nggak kalah keren dari edukasi saya pengen mengedukasi khusus kepada teman-teman mahasiswi untuk bisa bersama dengan kampus bisa memberikan pemahaman. BP Unila sendiri pun sekarang sebelum ini sebenarnya udah banyak di program. Ada kolam renang, ada rusunawa, ada BSG, ada bukut, ada anti, ada wisma unila, ada bidomes. Karena cara kerja terus rumah sakit juga itu. Di sini melon. Bila melon di sini ya karena punya sebenarnya. Selama ini kan hasil juga tidak boleh dibilang lahan yang kurang produktif karena kan kita sedang dalam bangunan ya. Iya. Karena kalau kota nila bisa dibuat. Bagaimana kita mengembangkan aset kan nila juga sama dengan kota nila kan punya keterbatasan anggaran. Iya. Kita ada politik anggaran di mana sesuatu harus dianggarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan mitra. Investor lah bahasa bisnis investor, kalau bahasa saya harusnya mitra. Mitra semua-semuanya buat dengan semua usaha mencari mitra untuk bisa meningkatkan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan aset mitra. Itu dia kunjungan kita ke agrowisata Unila ini, dan kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama pengelolanya Pak Sarogo dan Pak Endi juga. Gila, keren banget sih. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya, sampai jumpa di vlog berikutnya. See you.